Assalamualaikum Sobat Kuliner, selamat sore, balik lagi bersama saya di Kuliner Channel. Oke guys, masih di Kota Serang dan kali ini saya mau nyobain jajanan namanya Rijak Crips ya. Tempatnya ada di belakang saya dan lokasinya tuh ada di Cipocok Jaya ya. Seberangnya ada perumahan RS Pemda atau depan Indomaret Cipocok Jaya ya. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung aja kita pesan, tanya-tanya sama penjualnya dan lihat proses pembuatannya. Let's go! Selamat sore. Mohon maaf, ini dengan AC apa? Endang. Endang. Oh, Endang ini jualan apa sih? Jualan kripes, Mas. Kripes? Iya. Oh, biasa gitu. Mall. Oh, biasanya adanya di mall-mall kayak gitu ya. Porsinya beda. Kalau di mall itu porsinya gede, Mas. Heeh. Kalau ini mah porsi yang ya buat di pinggir lah. Agak harganya juga agak murah ya? Iya, beda. Disesuaikan ya. Iya. Di sini ada rasa apa aja sih? Ini ada keju susu, coklat keju, strawberry keju, coklat. Ada banyak ya? Biasanya yang paling lakunya apa? Favoritnya di sini? Kebanyakan coklat keju pisang, Mas. Coklat keju pisang. Iya. Kalau keduanya apa itu? Coklat keju pisang sama coklat keju susu. Coklat keju susu ya, itu kebanyakan memilih rasanya itu sih, Mas. Oh, itu saya pesen 3 deh yang favorit di sini. Oh iya, boleh. Beda-beda ya rasanya ya. Oke. Saya sambil lihat proses pembuatannya ya. Iya, boleh. Simpel sih, Mas. Pembuatannya simpel ya. Belum pengalaman, tapi susah ya? Iya. Jualan di sini udah berapa lama sih? Oh, kebetulan ya masih baru sih, Mas. Ada udah berapa bulan kira-kira? Baru mau sebulan, Mas. Baru mau sebulan? Iya. Oh, pantas saya pernah lewat sini, kayaknya belum ada ini. Iya. Tapi alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Pasti belum sebulan, tapi udah peminatnya udah banyak ya. Alhamdulillah. Soalnya masih jarang sih yang jualan kayak gini ya. Ya rata-rata. Iya, enggak apa-apa tadi. Saya kan ya. Bingung ya mau nungguin nanti ke rumah. Ini murah, harganya juga enak. Harganya 5.000 ini ya? 5.000-an, Mas. Semuanya apa? Iya. Semua harga 5.000, semua varian rasa ya. Ya paling mahal-mahal kalau 3 rasa 7.000, Mas. Oh, yang 3 rasa 7.000. Iya, cuma kan berhubung ini masih awal buka, jadi masih ya sembari promosi gitu, Mas. Yang biasanya di sini paling laku aja. Gue sih kalau yang untuk kayak blueberry paling kebanyakan blueberry, coklat, nah, itu udah termasuk 3 rasa, Mas. Oh, gitu. Oh, naik harganya. Ya, naik 2.000 untuk yang 3 rasa itu jadi 7.000. Oh gitu, kirain ada varian toppingnya dibanyakin gitu. Kalau boleh tahu nih, dalam waktu sebulan, sehari biasanya bisa habis berapa piece kayak gini? Adonannya, Mas. Ininya? Sehari bisa habis 2 kilo. Kalau adonannya? Iya, kita bikin adonan itu kan biasanya habisnya 2 kilo karena saya juga buka dari sore sih, Mas. Bukanya dari jam berapa sih? Dari jam 3-an, Mas. Dari jam 3 sampai jam berapa? Sampai jam 10. Tiap hari apa ada liburnya? Libur
ambil hari Senin mas. Oh hari Senin ya. Libur ya. Udah masukin GoFood belum? Oh, belum sih mas. Belum ya? Masih awal ya. Tapi rencana mau masukin? Insya Allah kalau insya Allah, udah berjalan ya. Aja. Iya. Biar tambah yang ini apa? Yang malas keluar kan ya. Bisa pesen lewat GoFood gitu. Ini juga mas, banyak juga yang dinikahan itu panggil ini mas. Oh bisa juga, apa bisa. Namanya? Kalau ada nikahan bisa ya. Ada nomornya, nomor HP-nya. Biar saya cantumin di sini. Oh iya, boleh Mas. Berapa nomornya? Sebutin 0838 1743 5005. Oke, buat yang mau apa namanya? Pesta pernikahan bisa. Ini juga bisa ya. Terima panggilan buat pesta pernikahan atau yang lainnya ya. Iya. Ini satunya mau pakai rasa apa Pak? Coklat keju susu. Ini mau di shooting di mana? Di YouTube. Yang beda-beda aja. Kalau yang tadi yang dua apa itu? Coklat keju pisang. Nah. Blueberry susu keju, blueberry coklat keju. Ya, bedain aja sama yang ini. Sama blueberry. Bedain. Bedain. Nah. Berarti yang ini ya. Untuk menu rasa sih sebenarnya nggak banyak sih mas. Menu rasa nggak banyak. Gitu. Untuk kualitas makannya sih dijamin sih enak mas. Jamin ya. Oke, iya, ntar kita dari adonannya aja udah manis mas. Dari adonan sih kalau kayak gini ya. Nah, dari adonan aja udah manis, apalagi kita tambah bahan-bahan. Nah, ntar kita buktikan rasanya ya. Cocok ini buat nemenin ngopi. Kenapa? Buat nemenin ngopi juga mas. Nah, buat nemenin ngopi juga cocok ya. Oke guys, sekarang kita cobain. Nah, kayak gini bentuknya. Tipis kayak gini ya. Dan tepatnya plastik kayak gini nih. Jajanan kayak gini di Serang itu belum banyak ya. Mungkin belum ada. Saya taunya ini waktu di Tangerang ya. Adanya di Mall Tang City ya. Oke, kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Yang ini tuh isinya atau toppingnya itu ada pisang, terus meses seres sama susu kental manis ya. Ini kelihatannya tipis tapi kenyang juga ya. Untuk harganya satu kayak gininya itu harganya 5.000 ya semua varian rasa, dan nanti katanya harganya mau naik 2.000 dari 5.000 jadi 7.000. makanya yang belum nyobain cobain deh mumpung harganya masih 5.000. Enak ya, apalagi ada pisangnya, manis banget, mantap guys. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share.
Dan kalau kalian ada saran, jangan ragu buat tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.